herbal di Bali. Zaman sekarang ini banyak orang yang memerlukannya. Saya takut kalau herbal lama-lama punah, jadi kami harus melestarikan. Dan semua air yang ada di sawah ini berasal dari Gunung Agung, tidak dari sumur, dari Gunung Agung. Terus kalau kami, khusus kami tidak menggunakan kimia, kami menanam tanaman herbal. Pas waktu muda itu ketemu sama ibunya gitu, sekolah juga ini sama-sama gitu. Sama-sama kita belajar. Ya, terus ibunya juga tertarik, keluarganya juga dari keluarga herbal gitu, terus makin gimana, makin mendalam lah mempelajari ini gitu. Saya lebih memfokuskan pada sumber daya alam lokal dan juga cocok dengan iklim tropis gitu. Kita nyarinya yang ini yang sudah dikupas. Batunya kita pilah ya. Cari yang ini terus baru kami cuci. Ini rosella yang setelah diproses, dibersihkan, kami jemur. Setelah jemur gini kami tutup. Kami tidak mau semua produk kena sinar matahari langsung. Dan puas. Sudah tua ini lebih dari 7 bulan. Terus manennya ya potong dulu daunnya. Daunnya dipotong-potong. Ini untuk kompos lagi di tanah ini gitu. Untuk kompos dia lagi. Ya supaya di recycle dia nanti. Laosnya itu agak tinggi dia. Kurang lebih 1 sampai 2 meter sampai dia. Terus agak keras batangnya dia. Kalau jahe itu enggak sampai dia setengah meter tingginya gitu. Memang juga mengidentifikasi
tanaman herbal itu salah satunya bisa juga dicium di bau gitu. Ya, dari baunya aja kita tahu ini apa. Semua makanan Bali pakai. Yang kita pakai yang agak tua yang ini. Ya, jangan yang ini. Yang ini. Kandungan obatnya lebih tinggi di sini. Ya. Ini kan ada kampernya dia juga. Dari kandungannya. Ya. Ini bagusnya untuk scrubnya gitu. Untuk anti gatal dia biasanya. Yeah. Anti alergi, ya anti jamur dia bisa juga gitu. Untuk rematik juga. Sebenarnya wangi banget dan juga rasa kampernya luar biasa, ini kerasnya. Terus karena dulu ya di Bali belum ada yang namanya balsam modern. Petani bekerja di sawah, pas balik pulang dari kerja dia membuat menggunakan bahan dasar ini sama beras. Terus kami pakai, terus hangat, khasiatnya itu hangat. Jadi masyarakat petani dulu di Bali jarang dia kena rematik karena tiap hari menggunakan ini. Untuk batuk. Karena kalau internal dikonsumsi ini efeknya juga ekspektoran dia. Membuka pernapasan, melegakan pernapasan dia. Tenggorokan gitu. Ya. Banyak sebenarnya. Tapi kalau memang dia khusus ingin melestarikan lingkungan, alam, dia tidak pernah menggunakan semprot-semprotan gitu. Juga, pasti organik dia. Kalau organik itu kan kualitas. Kalau saya membuat produk itu, kualitas itu harus memang nomor satu. Daripada itu saya tanam sendiri. Empon-emponnya saya tanam sendiri. Dan ada yang saya beli, kalau memang itu benar-benar organik dari petani lain. Melihat daripada efek bahan kimia itu kan, kalau kita mengkonsumsi dalam bentuk yang jangka panjang, itu akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Dan juga di dalam kandungan kimia itu kan banyak karsinogeniknya. Itu yang saya takutkan. Ya, lanjut aja. Ini namanya temugiring. Oh, temugiring. Ya. Cantik sekali warnanya. Ya, baunya juga enak. Baunya juga harum sekali. Ini memang kalau di resepi kerajaan dulu, ini yang pakai pasia lulur itu, ini yang ya salah satunya gitu. Ya, ini enggak untuk dimasak ya, cenderungnya dia untuk kosmetik lain ya. Harum sekali baunya ya, biasanya dalam pembuatan tradisional diparut dia, diparut terus didulurkan. Zaman dulu masker daun nangka paling terkenal di seluruh Indonesia, bukan di Bali aja. Gitu. Ini maskernya. Ini maskernya. Karena di sini dia untuk merehabilitasi dia. Bagus dia untuk memelihara kulit. Dan juga pada nenek-nenek zaman dulu habis dia keluar ya, keluar dari rumah kan panas, sampai dia di rumah dia bikin scrub dicampur sama beras sama daun jambu biji, dia diulek jadi masker, terus dia taruh di mukanya, katanya itu penyejuk. Terkenal sekali kalau masker daun nangka. Kalau ditanya nenek moyang kita semua tahu daun nangka. Generasi saya taunya cuma buahnya aja, Bu. Thank you.
kami blender. Teh blender. Back off. Madu. Lidah buaya yang sudah dipotong. Air. Minyak isi. Kalau back off ini ya, saya bahan baku yang saya gunakan ini adanya rumput laut. Di sini ada beeswax, ada lidah buaya. Ini bisa digunakan setelah digigit dan sebelum digigit. Kami di sini nggak ada paraben ya, sabunnya kami soda api kami pakai, tapi dalam waktu pemanasan soda apinya kan menguap. Setelah kami bikin sabun ini, kalau udah jadi, kami keringkan selama 6 minggu. 6 minggu. Baru dibungkus kayak ini. Dan sabun ini pun bahan dasarnya minyak kelapa sama buah avocado. Bali itu ya, belajar itu bisa dengan 4 cara. Ya, yang satu dengan membaca buku, yang kedua dengan guru ya, yang ketiga dengan sekolah ya, yang keempat dengan pengalaman. Kalau nenek moyang ini tahu ini mungkin dari pengalaman. Ya. Ini. Ya, kita pakai banyak ini Dian. Di produk kosmetiknya. Ya, ini. Sampai sendiri. Saya nanam. Saya kan bikin kami berdua bikin krim. Basicnya adalah lidah buaya. Ya. Ini dia. Ya. Ini yang dipakainya ini dia. Jelly. Ini yang dipakai. Dagingnya. Ini jelinya. Ini saya blender, terus saya campur sama lemak coklat, beeswax, malam dan madu untuk bikin krim. Kalau jelinya sendiri itu juga untuk bagus pendingin dia, pendingin kulit, karena itu bagus untuk sunburn itu. Iya, terbakar. Iya, kulit terbakar itu bagus untuk ini, karena sejuk dia, pendingin dia gitu. Iya. Terus getahnya ini untuk antibiotik, antiseptik, ada pendinginnya bagus untuk kulit terbakar. Menurut kitab suci agama Hindu ya, itu nadis itu berarti nadi. Urat nadi. Nadi itu adalah pembuluh darah. Yang mana pembuluh darah tersebut adalah merupakan salah satu sumber yang terpenting bagi kehidupan. Kucing ini bunganya dia, karakternya dia. Mungkin lebih dekat ini kumisnya kucing itu dari daunnya namanya kumis kucing. Tapi kalau di botanical nama botaniknya dia ya Orthocyclum cicatum. Ya. Ini kalau di Indonesia sangat terkenal sekali ini dalam pengobatan. Biasanya digunakan untuk teh. Daunnya dipakai. Oh, daunnya? Ya, daun. Okay. Ambilnya 10 gram aja. 10 gram direbus, terus jadikan 2 gelas itu direbus, jadikan 1 gelas diminum. Itu untuk membantu peluruh kencing ya. Infeksi saluran kencing, itu ada batu ginjal,
kayak kalau di bahasa Inggris kan detox. Oh, detox. Pembuaran apa namanya? Racun-racun gitu. Ini kembang sepatu. Ini namanya kembang sepatu. Kalau dalam bahasa Inggris namanya hibiscus. Ini kalau kita di sini di Nadis Herbal kita ambil bunganya. Ini bisa juga bunganya untuk teh, kayak rosella juga. Ini sama keluarganya rosella, hibiscus. Juga nanti untuk tehnya kita gunakan kelopak daunnya ini, daun bunganya. Ini yang dipakai. Ya, ini ditaruh di teapot, ditambahkan air panas, ditunggu 25 menit, dinginkan sedikit, terus ditambahkan lemon sama madu sedikit, vitamin. Itu anunya, efeknya itu vitamin C-nya tinggi, dan juga dia untuk sembelit, mild ya, mild laxative namanya. Ini kalau di Bali ini Kamboja ini. Kamboja. Ya. Ibu juga ada ya? Iya, karena kalau kita di tropikal ini umumnya di Indonesia kan tropikal, bunganya banyak juga, banyak yang harum-harum juga. Tidak perlu pakai parfum sebenarnya. Kita buat produk dulu, kita beli dari dia sekarang. Mau dia tangan apa? Cari yang di sini. Ya. Taru permana nomor 1. Ini lontar taru permananya. Ya. Yang ada tulisannya ini. Kumpulan Usada Bali. Terus di sini juga ada jenis-jenis usadonya, daftar isinya. Jadi jenis taru pengobatan di sini. Jadi taruh pramana menduduki posisi nomor 1. Ini taruh pramana. Nah, di sini ada ini tentang tanaman. Terus titiang I taruh kelor saya moringa. Saya pohon kelor, moringa gitu. Daging tis itu ya. pohon batangnya efeknya dingin gitu. Ongket titiangnya barak daging itu kayak warnanya dia kayak batangnya merah gitu daging. Terus akarnya titiang panas, akarnya efeknya dia dalam penggunaan itu panas. Kan bagus untuk rematik. Daun titiangnya dadas anggun tambah mata sakit. Ya, untuk bor water itu bisa. Dia tidak menjelaskan ini untuk bagus untuk ini, tapi dia berkata. Dia berkata dulu kan begini ceritanya, Mbak. Dulu kan ada resinya itu orang suci lah. Dia kan salah satu pengobat dia terkenal dia. Tersakti dia gitu waktu zaman dulu. Tapi pada waktu itu setiap orang diobati bukannya sembuh, malahan mati itu. Ya. Itu terus dia ceritanya begini. Terus dia
bertanya pada diri sendiri, kenapa kok saya ini sudah dukun bersohor tapi setiap orang pasien yang datang ini saya obati nggak sembuh, mati gitu. Terus dia itu sedikit dia kecewa, dia melakukan semedi di kuburan, sendirian meditasi. Itu mau mungkin bukan Tuhan memberkati untuk memberikan jalan atas kejadian yang dia alami itu. Terus dengan meditasi yang khusyuk, terus Tuhan memberkati dia. Ya, terus waktu itu setiap pohon itu datang kepadanya, terus memberitahu saya sifatnya. Iya, saya ini kan ini dibilang saya ini daun kelor datang gitu. Daun saya begini gitu dia. Batang saya panas bagus ya, ini. Daun gitu. Saya untuk ini. Itu si dia. Pohon yang bicara. Cerita tentang dirinya gitu. Itu ini ceritanya dia. Inilah bukunya begitu. Taruh itu pepohonan, permana itu dia bisa bernapas. Iya. Itu namanya taruh permana. Tumbuhan yang bisa bermanfaat untuk obat, ada nadinya gitu.